jadi yang namanya kejahatan itu selamanya gak akan menang lawan kebaikan. Selagi masih banyak orang yang terus berusaha menegakkan kebaikan itu sendiri. Nah, sampai-sampai sahabatnya Nabi, Ali bin Abu Thalib, itu sangat menginginkan yang namanya akhlak yang tidak baik itu diluruskan. Pak Ustadz. Apa, Tong? Jadi, kita itu harus menegakkan kebaikan akhlak dong, Pak Ustadz. Betul ya, sekali. Itu tepat sekali, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi yang sangat kita cintain, itu diutus ke bumi, ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Bayangin tuh betapa pentingnya akhlak itu. Pak Ustadz. Apa, Ti? Berarti selama ini Siti udah menegakkan kebaikan dong. Soalnya kan Siti udah berbaik-baik sama Entong. Lagi-lagi ngaco lu nanyanya. Yaudah, kita tutup pengajian hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong, topengnya keren kali ya. Kalau sakti kayak pahlawan bertopeng. Iya kali, Pe. Pepe, ntar pun musuh dulu ya. Iya, ntar titip Pepe. Mana sih Entong? Eh, manusia bertopeng, lo berani lawan gua? Ayo lawan gua! Eh, warga, lo berani lawan gua? Ayo maju. Hei, hey, lu lagi anak kecil. Lu berani lawan gue. Yang gede aja gue kalahin lu tuh. Maju kalau lu berani. Kalau jalan hati-hati ya. Oh iya, makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Iya. Epo, kampung kita kedatangan pahlawan bertopeng. Masa sih? Iya. Bu Neneng aja kemarin kalau nggak ditolongin pahlawan bertopeng, habis barang-barangnya. Terus gimana nasib Bu Neneng? Alhamdulillah sih, selamat dia. Syukurnya kalau udah selamat. Bos, warga-warga lagi pada ngomongin itu tuh, manusia bertopeng. Iya. Demek, mana ada pahlawan bertopeng, ha? Norak amat sih lo. Palingan itu tuh cuma manusia jadi-jadian, iya gak? Iya, bener. Iya. Jangan salah sangka dulu, bos. Siapa tahu aja pahlawan bertopeng itu Entong. Mana mungkin, Demek? Iya. Tahu. Waalaikumsalam. Hepe, ngapain ada deket-deket Entong? Lu gak tau apa? Entong itu tuh pacar gue. Demek. Entong, ngapain lu bawa topeng segala? Biar dikira sama orang-orang, lu tuh manusia bertopeng yang baik hati itu ya? Mana mungkin, mana bisa, ya gak? Udah deh, Tong, gak usah didengerin apa kata si Memet sama teman-temannya. Mendingan kita pergi aja yuk. Udah, yuk. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Eh, bocah! Gua minta uang sama lu! Bos, lakinya kekar banget! Iya, dototin lu! Duit! Duit! Bang, kalau minta duit, jangan sama anak kecil dong! Nyadar dong, badan abang tuh gede! Iya! Yeah. Masa minta duit sama kecebong-kecebong? Iya! Yeah. Ada ototnya lagi, Tong! Banyak mulut lu!
Kurang ajar. Hei! Siapa lu? Gue seperti tau. Ah, lu gak mau tau. Jatuh! Ampun bang, ampun. Gua aja bisa cepat bang. Ampun, ampun. Cepat. Bang Tong kemana ya Pan ya? Salam. Pulang lo Tong. Itu yang lo bersihin topeng, Tong? Iya, Mak. Ini topeng. Tong dapetin ini topeng dari penjualnya, Mak. Soalnya, Tong ngebantuin ngejagain dagangannya. Waduh, bakal apaan, Tong? Emangnya lo mau main topeng Betawi ya? Kayak Pak Bokir itu, iya? Mak, itu topeng ajaib. Ini anak, apa-apa ajaib, apa-apa ajaib. Lu ajaib. Ya udah Gi, sana Tong. Lu mandi, bentar lagi mau maghrib. Iya, Mak. Siap-siap. Wah, Tong, hebat banget ya manusia bertopeng. Nolongin orang tuh banyak banget. Iya, Pe. Lagian juga kan, katanya Pak Ustadz, sesama manusia itu harus saling tolong-menolong. Iya, Tong. Tong, topeng lo buat apa? Hah? Buat apa? Buat apa tuh namanya? Kodir! Kodir! Ah! Kodir! Ah! Tolong! Tong, sana dulu ya, Peh. Ngapain? Mau ke belakang doang, bentar aja ya. Iya. Ditinggal pergi lagi. Kelamaan deh, mendingan pulang deh, nanti dimarahin sama mak lu lagi, Tong. Nah, iya deh, yuk. Eh bos, si bos yakin tuh topeng bisa sakti kayak pahlawan bertopeng tuh? Iya. Kayak Demak, kagak percayaan amat sih lo. Ini nih topeng peninggalan dari engkong gue. Bos, jangan-jangan tuh topeng cuma topeng biasa-biasa doang yang kayak gocengan di pasar ya. Iya, kayak abang-abang gua. Hai, Demak. Butuh bukti lo. Lihatin deh. Kamu istri yang tidak bertanggung jawab. Tolong. Kamu telah berbuat serong di belakang saya. Kamu sudah selesai. Hah? Mau kemana kamu? Liatin gua. Kemana kau istriku?